Anggi pengantin baru yang kabur temui sang mantan, ngaku tak berani pulang ke rumah. Kabar hilangnya seorang pengantin baru asal Bogor bernama Anggi Anggraeni membuat geger publik. Bahkan kasus hilangnya pengantin baru ini sampai viral di berbagai jagat maya. Ternyata, pengantin baru bernama Anggi itu bukan hilang, melainkan kabur menemui mantan kekasihnya. Usai terbongkar sebuah fakta bahwa Anggi pergi menemui sang mantan, kini istri dari Fahmi itu dikabarkan tidak berani pulang ke rumahnya. Anggi mengaku menyesal melakukan sebuah tindakan yang akhirnya membuat ia diceraikan Fahmi. Namun penyesalan itu tidak disampaikan secara langsung kepada keluarganya di Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat. Sebab, Anggi belum berani pulang ke rumah lantaran malu atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.